anak kelas 8 dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rara tentunya dalam pembelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga berbahagia. Anak-anakku semuanya, tahukah kalian jika setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki lagu daerah masing-masing? Lagu daerah tersebut menggunakan bahasa dan juga dialek daerah setempat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari lagu daerah, kemudian kita juga sudah belajar tentang manfaat dari lagu daerah, sekarang saatnya kita belajar tentang teknik dan juga gaya menyanyikan lagu daerah. Di Jawa Tengah, penyanyi yang menyanyikan lagu daerah dengan diiringi musik tradisional seperti gamelan disebut dengan nama sinden. Begitu pula di Jawa Barat dan juga di Bali. Di Sumatera Utara disebut dengan nama perkolong-kolong. Sedangkan di Kalimantan ada teknik dan gaya bernyanyi lagu madihin, yaitu menyanyikan pantun dengan diiringi tabuhan gendang. Nah anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh teknik dan juga gaya bernyanyi lagu daerah. Silahkan kalian simak ya. Sik sik si batu manikam di parcoket sor mari kotam di namangi ngane si Bambang Karjula jula si Bambang Karjula jula. Sik sik si batu manikam di parcoket sor mari kotam di namangi ngane si Bambang Karjula jula si Bambang Karjula jula. Sik sik si batu manikam di parcoket sor mari kotam di namangi ngane si Bambang Karjula jula. Bambang Karjula jula. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita jumpa lagi. Kalau rasa ada sumur di ladang, boleh kita sayang mandi. Kalau lihat ada umurku panjang, jauh, boleh kita jumpa lagi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Bungong jempah, megah di Aceh. Bungong pelebe, pelebe indah lagoina. Narang daun sejempol matung nangeluh, ngapak mega bari pernah tarik nuruh. Saha anu bisa nyusuk kana tandangnya, kandang jeng pertentang daya pandingan anak. Dipika gingir, dipika serap kusah sama, daya karembang kasium labu wangahena. Mano dadali manu mangga gana, perlambang sakti Indonesia jaya. Manu dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabena. Re ayu re melaku melaku nang tunjungan. Re ayu re rame rame bebarengan. Ca ayo ca sopok cak ayo cak, boleh kenalan cak ayu. Nyalon itu lewat teko ngumpah mata, si yang nyinggal-nyinggal hati lepas. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul.
pisang, pisangku belum masak. Masak sabiki di hurung bari-bari. Masak sabiki di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cang curupan. Bengkok dimakan api. Setelah kalian melihat video tadi, tentunya kalian sudah tahu kan teknik dan gaya menyanyikan lagu daerah? Jika sudah, silakan kalian melakukan pengamatan. Silakan kalian melihat pertunjukan lagu daerah atau penyajian lagu daerah yang ada di internet. Setelah itu, silakan kalian nyanyikan kembali. Tapi jangan lupa kalian rekam ya. Setelah kalian rekam suara kalian, kalian bisa mengirimkannya kepada Budara via WhatsApp. Kalian melakukan kegiatan membaca, tentunya kalian sudah makin paham kan tentang teknik dan juga gaya bernyanyi lagu daerah. Setelah ini seperti biasa, silahkan kalian membuka akun Edmodo kalian masing-masing karena Bu Rara akan memberikan kalian kuis di sana. Untuk pertemuan kali ini akan Bu Rara cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.